Kita menerima sebanyak mungkin orang, selagi mana berusaha semua orang menyumbang sekadar yang dia mampu kepada Islam ini. Asas kita ialah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqidah yang sahih, yang tidak bercampur dengan syirik, menegakkan tauhid, beribadah dengan ibadah yang sahih, yang tidak dicampur aduk dengan perkara-perkara yang diada-adakan, beribadah dengan nas dan dalil. Kemudian hidup di dalam muamalah ini bergantung ataupun berteraskan nas-nas umum Islam, kerana Islam tidak mengungkung manusia di dalam kehidupan umum ataupun daily life, tapi manusia diberikan panduan dalam hidup ini. Kemudian di kalangan golongan yang nak kepada sunnah itu sendiri, kadang-kadang mereka berbeza pendapat dalam beberapa hal, namun teras mereka tetap kitab dan sunnah. Di sini, di IQ ni, kita menerima keluasan itu. Kita menerima keluasan itu. Dan kita berukhuwah di atas dasar itu. Dan kita, macam mana kata Hasan al-Banna rahimahullahu ta'ala, nata'awanu ala mattafaqna alaih, wa nata'adharu ba'duna ba'da fima ikhtalafna fih. Kita ini bekerjasama dalam perkara-perkara yang mana kita sepakati, dan kita maaf memaafi dalam perkara yang kita berbeza.